orang yang tak pernah merasakannya sulit untuk menceritakannya. Dan semua rasa kalau diungkapkan dengan kata, kata pasti berdusta untuk bercerita tentang rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait Ustadz Abdul Somad. Beberapa hari ini, sebagaimana kita ketahui, banyak masyarakat, banyak netizen yang menyoroti terkait perceraian Ustadz Abdul Somad. Hari-hari ini banyak dibicarakan. Dan respon dari Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa beliau hari ini sedang mendapat ujian, bahkan cacian fitnah yang dialamatkan kepada dirinya terkait persoalan perceraian dengan mantan istrinya. Perceraian adalah hal yang biasa bagi masyarakat, bagi orang yang berumah tangga. Tetapi menjadi tidak biasa karena yang bercerai ini adalah seorang ustadz. Ustadz yang populer, ustadz yang banyak didengar masyarakat, yaitu Ustadz Abdul Somad. Nah teman-teman, akan kita bahas lebih lanjut terkait Ustadz Abdul Somad ini. Namun silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Perceraian jadi sorotan, Ustadz Abdul Somad sempat akui berat hadapi tekanan hidup dan sering dicaci. Ustadz Abdul Somad pernah mengaku berat menghadapi tekanan dalam hidupnya. Ustadz Abdul Somad mengaku kerap mendapat cacian hingga membuatnya tertekan. Ia merasa berat menjalani hari-harinya. Terlebih setelah perceraiannya dengan sang istri Melia Juniarti. Seperti yang diketahui, Ustadz Abdul Somad baru saja bercerai dengan istrinya Melia Juniarti. Perceraian pria yang akrab disapa dengan Ustadz Abdul Somad atau UAS itu begitu menghebohkan publik. Pasalnya sebelumnya rumah tangga UAS dengan sang istri tampak adem ayem dan jauh dari isu yang tidak sedap. Perceraian pun sebelumnya juga tidak tercium oleh media. Publik banyak bertanya-tanya apa penyebab keduanya bercerai. Ustadz Abdul Somad juga tidak memberikan klarifikasi secara langsung. Sedangkan Melia Juniarti beberapa kali mencurahkan isi hatinya lewat media sosial setelah bercerai. Perceraian mereka menuai tanda tanya besar bagi masyarakat. Berbagai kabar dan pengakuan pun berseliweran dari orang-orang dekatnya. Tentu saja hal itu membuat Ustadz Abdul Somad tertekan. Berbicara soal Ustadz Abdul Somad merasa tertekan, ternyata ia pernah mengakuinya sedang menghadapi tekanan hidup. UAS mengakui dirinya sedang menghadapi masalah berat dalam hidupnya. Saya termasuk sedang dalam menghadapi tekanan berat, ejekan, cacian, makian, hujatan di internet luar biasa. Ungkap Ustadz Abdul Somad di sela-sela ceramahnya di hadapan para jamaahnya, seperti yang dikutip dari Asbab Dakwah yang diposting pada hari Jumat 13 Desember 2019. Namun setelah mengobrol dengan gurunya, diakui UAS perasaannya menjadi lapang. Hingga akhirnya Ustadz Abdul Somad tersadar mengenai masalah keadaan yang menimpa dirinya. UAS mengungkapkan curhatannya kepada Ustadz Abdullah Hadromi. Lalu ia diingatkan agar dirinya mengingat tiga perkara dalam hidup. Pertama, ia diingatkan agar tidak ada satupun manusia yang selamat dari lidah manusia. Misalnya ejekan, cacian hingga fitnah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, UAS menyarankan agar setiap manusia hendaknya bersabar. Jadi kalau dicaci, dimaki, sabar, tidak ada satupun di dunia ini yang selamat dari omongan orang, jelasnya. Menurutnya mustahil bagi seorang yang menyangka dirinya selamat dari omongan manusia. Kedua, UAS diingatkan bahwa hidup itu memang sulit. Selama kau jalani hidup, maka hidup ini tidak akan ada tenangnya.
ujar Ustadz Abdul Somad. Ketiga, kemudian Uwais juga diingatkan tentang kematian, bahwa tidak ada satupun manusia selamat dari kematian. Dari tiga perkara yang diingatkan oleh sang guru, tampaknya itulah wejangan dan hikmah yang bisa menguatkan Ustadz Abdul Somad. Sebagaimana Uwais kini sedang menghadapi perceraian dengan mantan istrinya, Melia Juniarti. Sebelumnya diwartakan, Ustadz Abdul Somad resmi bercerai pada 3 Desember 2019 yang lalu di Pengadilan Agama Bangkinang. Permohonan cerai itu diajukan oleh Ustadz Abdul Somad kepada Melia Juniarti. Perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Uwais sebenarnya sudah masuk sejak Juli 2019. Perkara perceraian dai kondang itu terregistrasi dengan nomor perkara 604/PDT.G/2019/PA.BKN. Bahkan perkara ini telah melalui proses sidang sebanyak 11 kali termasuk proses mediasi. Orang-orang pun bertanya soal penyebab dan alasan Uwais sehingga memutuskan bercerai dengan sang istri. Hingga akhirnya berbagai isu dan penyebab perceraian pun mencuat di hadapan publik. Mulai isu beredar Uwais cerai lantaran kurang kebutuhan zahir. Namun dugaan tersebut sempat dibantah dan diklarifikasi oleh pihak kuasa hukum Ustadz Abdul Somad. Kemudian beberapa isu adanya orang ketiga pun muncul dalam perbincangan di media massa. Itulah teman-teman terkait Ustadz Abdul Somad yang banyak menghadapi persoalan hidup terkait dengan perceraiannya dengan mantan istrinya, Melia Juniarti, yang memakan waktu cukup lama. Bahkan persidangan pun ini sudah 11 kali digelar, termasuk mediasi antara pihak Ustadz Abdul Somad dan Melia Juniarti. Dan isu-isu pun muncul di berbagai kalangan media massa, kemudian di masyarakat ada orang ketiga lah, kemudian ada isu kebutuhan zahir yang kurang lah. Ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Dan ini merupakan ujian bagi Ustadz Abdul Somad. Bahkan di dalamnya ada cacian, ada makian, ada fitnah terkait persoalan yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad. Kita sebagai masyarakat juga mendoakan kepada Ustadz Abdul Somad untuk tetap sabar menghadapi ujian dan cobaan yang beliau alami terkait perceraian dengan mantan istri. Itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan, kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Terakhir, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkara hal yang membuat orang masuk neraka, tapi ada masalah-masalah kecil yang terkeliru, tersalahnya termaafkan. Apalagi kalau dia mantajawaza innallaha, sesungguhnya Allah memaafkan tajawazan ummati, memaafkan hamba-hamba dari umatku ini, kata Nabi SAW. Kapan dia? Manasya au akhto'a, kalau dia lupa dan tersilap dan tersalah. Nah, berpegang teguh dengan Quran sudah, berpegang teguh dengan sunnah sampai hari ini. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat layla kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Ini sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah melaksanakan subuh berjamaah. Ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa huluqiyatin. Itu yang disebut dengan hadis. Man haddatha anni bi hadisin, siapa yang meriwayatkan hadis dariku. Itu asal muasal kata hadis, artinya cerita, cerita dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man haddatsa bi hadisin, siapa yang menceritakan suatu cerita hadis dari Nabi. Yura annaku kadhibun,
terlihat tanda-tanda bahwa dia bohong pendusta, fahuwa ahadul kadzibaini, fahuwa ahadul kadzabin, maka dia termasuk pendusta. Adapun istilah sunnah, Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku. Makanya di Suriah ada namanya Darul Hadis, tempat belajar hadis. Tapi di Ciputat ada namanya Darus Sunnah, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Jurusan apa kuliahnya? Fakultas Usuluddin, jurusan hadis. Tapi di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Jabatan Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagian ulama mengatakan hadis dan sunnah adalah sinonim. Kau tadi belajar apa? Belajar hadis. Kau tadi belajar apa? Belajar sunnah. Tapi ada juga yang membedakan. Ada yang mengatakan hadis lebih umum. Cerita Nabi sejak lahir dari kecil sampai menerima wahyu, sampai pindah ke kota Madinah, sampai meninggal, hadis. Adapun sejak dia jadi Nabi sampai meninggal jadi dalil hukum, sunnah. Ini masalah perbedaan pendapat tentang hadis dan sunnah. Hadis cerita, sunnah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunnah artinya kebiasaan. Nabi pakai jubah, sunnah, kebiasaan. Nabi pakai sorban, sunnah, kebiasaan. Nabi pakai siwak, sunnah, kebiasaan.